lengi itu di kamana ke di kamana ke dongeng indah cikahuripan dilewi sipat tahunan widadari turun mandi lumungsur tika hiangan. Aduh, sesuai dengan lagu yang telah aku nyanyikan, bahwasannya pada kesempatan hari ini, poe ini, tahun ini, bulan ini, Ece teh mau buka usaha laundry. Ini lagi apa? Nah, ketawa Ajun. Nggak kirain lagunya lengite. Tentang alam. Kan iya nanti walungan sifat tahunan. Betul. Isi nate cai. Oh. Lamun urang nyeseh tanpa air, tidak akan bersih. Itu benar. Begitu. Lengite itu artinya kehilangan. Betul. Jadi urang teh ulahkeun ka sampai leungit atanapi kehilangan akal untuk mencari sesuatu. Gitu. Ngan omat, aduh omat bahasa Indonesianya apa ya? Ngan ingat, jangan sampai kali yang sudah bersih jadi kotor. Ya? Disusupi dengan sampah-sampah yang banyak yang akhirnya nanti akan mengakibatkan bencana alam. Alhamdulillah kita sekarang tidak terkena bencana alam. Begitu. Ajun kalau mau nyuci baju di Ece aja murah di Ece mah. Cuman 1000. Aduh, 1000. Baju itu satu baju, Cak. Satu setel. Baju iya murah kalau ya, mau gitu Ajun. Iya nantilah. Ece mah tidak menerima celana dalam. Gak kuat sama baunya Ece mah. Oh. Gitu. Ini juga orang-orang sudah tahu Ece mau buka laundry. Oh, gitu. Cuman Ece mah tidak menerima baju yang bau lah. Itu kemarin juga ada Yujeng mau nyuci di sini. Semua baju yang dicuci bau, Eh? Semua yang baju dicuci itu bau, artinya iya, kotor. Iya, emang bau, cuman kan Yujeng lebih bau. Mang Odi ngedatang. Mang Odi datang. Yeah. Oke, sesuai informasi dari Ceda, semua warga di sini sudah saya himbaukan kepada masyarakat bahwasanya Ceda membuka laundry. Mang Cepot, Tini dan yang lain-lainnya sudah mau mencuci di rumahnya Ceda. Waduh, terima kasih. Mana yang lainnya? Ada, nanti Cepot juga mau ke sini, Tini juga mau ke sini, kita tunggu saja di sini ya. Oke, atuh kalau begitu mah. Tarik, Mang. Yo. Aku mau nyuci baju. Boleh, kalau mau nyuci baju mah. Harganya berapa katanya murah? Per kilo ya? Iya murah, per kilonya cuman 1000. Allah. Waduh kebetulan, ini aku ada 2 kilo, berarti 3000 ya? Iya. Diain. Nah, tapi mohon maaf ini teh buat semuanya. Gimana gitu? Ini teh harus dibuka dulu ininya. Oh, tuh itu yang saya sampaikan tadi. Saya juga ini mau bayar sekalian. Nanti si Cepot mana ya ini teh? Nah, itu yang si Cepot tuh. Ah, Pak Cepot. Ya, siap. Ya. Aduh, ini bawa cucian. Oh, siap. Sini, yuk kumpul biar sekalian. Aduh, Ceda. Iya. Nih saya mau cucian, Cek. Iya. Alhamdulillah nih saya ganti kulit.
Hah? Kulit, kulit Mang Cepot. Iya, ini kan sama merah tuh. Pantesan merah atuh. Iya. Berapa satu kilo, Cek? Satu kilo teh 1000. Ah, tuh ada 3 kilo lah lumayan, Cek. Iya, iya. Iya. Tapi ini teh gak bisa langsung dicuci, harus uangnya dulu. Oh, ya gak apa-apa, Cek. Mau cash, boleh lah. Iya, nih, iya, ini cash. Ada nih, 3000 nih. Oh, ini 10.000. Aku juga mau bayar ini 10.000. Karena aku 8 kilo semuanya. Tadi 2 kilo. Iya. Ah, itu saya juga ini, saya 20 kilo ini, Ceda. Saya juga mau bayar. Ngomong-ngomong, nyuci apa 20 kilo? Itu deklit. Ah, gitu. Iya. Ya, kalau begitu mah terima kasih. Uangnya sudah diterima. Silakan untuk pulang kembali. Om, siap-siap, Cek. Nanti nunggu callingan dari saya, ya. Oh, nanti di SMS aja, Cek, kalau udah selesai, ya. Oh, iya, boleh. Iya, makasih, ya. Cek. Makasih, Cek, ya. Hatur nuhun, hatur thank you. Terima kasih, kamsia. Mangga, Cek. Ya, Cek, ya. Nuhun, Cek, ya. Ya, mari. Iya, beres-beres dulu warung nih Aduh, segar. Bot. Ya. Di sini benar Ceda? Iya, betul, Le. Wah, nih gua bawa baju banyak nih. Mana? Sini, Ceda. Iya. Cek. Iya. Cek, ini saya mau nambah lagi, tapi sebelumnya barang yang kemarin yang 250 kilo itu mau saya ambil. Aduh, belum bisa diambil ini teh. Kenapa? Soalnya kuotanya tuh belum cukup. Kuota? Maksudnya gimana? Bot, cepat! Ya, Le. Sini, lu tanggung jawab lu. Apa, Le? Ini gimana? Gua udah seminggu sama Ceda, kan gua dari lu taunya. Oh iya. Cek, mana cucian saya juga mau diambil, Cek? Itu dia, gua juga bingung. Udah seminggu nih. Mana cucian saya, Cek? Ini maksud Ece. Enggak, maksudnya ini kuota itu apa? Maksudnya? Iya, kuota apa maksudnya, Ece? Jadi begini ya, adek-adek yang biasa-biasa. Maksudnya kuotanya itu... Nih Ece jelasin ya, kenapa Ece minta uangnya dibayar di muka. Karena Ece teh belum ada modal untuk beli mesin cuci. Si Ece mah. Terus ngapain saya nyuci ke Ece kalau tidak ada mesin cuci? Ya ini teh Ece teh dalam rangka ngumpulin dulu duitnya. Setelah dihitung itu teh belum cukup gitu. Jadi belum bisa diambil, nanti aja kalau sudah cukup. Udah mesin cucinya udah ada, nanti baru... bajunya bisa diambil. Wah, gak bisa begitu atuh, Cek, itu mana rapsi grapurena edah. Cek Eda sudah melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh orang-orang. Nah, jika rahwana dengan siap Sule. Le, jadi rawan lu, Le. Ya gue mah ngambek begitu, Pot. Oh, ngambek begitu. Cek Eda, ini saya kasih tahu. Kalau Cek Eda mau bikin usaha sampingan dan yang lain-lain harus punya modal dulu. Nah, kalau tidak punya modal harus pinjam kemana dulu, Pot? Ya ke bank dong. Ke bank. Gitu. Kalau sanggup untuk membayarnya per bulannya. Nah, kalau tidak sanggup jangan dipaksakan. Syukurin yang ada. Ece sudah punya warung. Masih banyak orang-orang yang tidak punya pekerjaan, Ce. Nikmatin yang ada. Oh gitu ya. Iya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Nah gitu. Gitu, Cek. Nih buat pemirsa juga ya. Kalau memang kita mau usaha sampingan dan yang lain-lainnya, kita harus mempersiapkan modal dan yang lain-lainnya. Jangan sampai merugikan orang lain.